Oh, aku sekarang lagi di Bandung. Nah, kemarin kan aku baru nyampe Bandung tuh. Sekarang aku lagi photoshoot sama Japanese Station. Nih, ini pemandangannya. Ini kolam berenang. Kalian pasti tahu kolam berenang. Nah, ini pemandangannya lumayan oke. Terus aku lagi sekarang aku mau nyamperin si salah satu Japanese Station. Pak Bos. Jadi ini lucu ya tuh. Bentar ya. On the way, on the way, on the way, on the way, on the way. Sekarang lagi gitu. Kind of what sih. Ini ada. Ini siapa? Kamu pasti tahu ini siapa. Ini siapa yo. Mau tag dia ya. Jadi aku pergi aja ya. Jadi ini Lydia mana ya Lydia? Kita cari Lydia. Ini lumayan hotelnya lumayan bagus dan okay juga karena aku emang jarang suka banget tinggal di hotel yang mahal. Tapi buat once in a lifetime nggak apa-apa sih. Jadi ini vlog sebenarnya tuh guys. Jadi aku mau bikin vlog itu dari lama banget dari aduh ini poni lagi. Nggak apa-apa. Jadi aku udah mau bikin vlog dari lama banget dari hari Jumat kemarin yang pas aku pergi, tapi gara-gara aku lupa dan akhirnya tuh ya udahlah, it's okay. Kadang-kadang lihat, aduh ini anginnya kenceng banget. Jalan-jalan aja, cincayang. Di sini lumayan bagus ya cahayaannya. Aku mute bentar ya, soalnya ada Nisa lagi. Thank you. Dia lagi take buat sesuatu Japanese Station. Jadi aku belum apa namanya? Belum terbiasa nge-vlog sama kamera ini. Aku minjem sama Pak Bos. Karena kameranya bagus banget. Jadi aku minjem. Terus kameranya bagus banget. Aduh, poni lagi. Terus kayak aku biasanya kan kalau nge-vlog tuh biasanya pakai HP. Terus ini poni jelek banget sih. Dan akhirnya kayak aku kalau di HP itu biasanya ngeliatinnya langsung bukan ke ininya, jadi aku ngeliatin di bagian ini itu orang foto-foto. Oke kakak, jadi aku pergi aja ya. Gitu gak sih, ini udah 4 menit, gak apa-apa, aku pengen bikin vlog yang sekitaran 6 menit. Jadi ini ceritanya vlog photoshoot in Bandung. Sokoy. Jadi ini kalian tahu ada ini semacam enak banget di sini soalnya pemandangannya oke banget tuh. Kalau kalian mau refreshing atau mau liburan, kalian kayaknya bagus banget kesini terus semacam ini. Bentar, caranya gimana sih matiinnya? Ini jadi bloopers gitu ya? Ini.